Data sementara yang berhasil dihimpun hingga pukul 24.00 dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon, bukan pasangan calon ya, 37 calon, nah, jadi 37 orang yang kami kumpulkan datanya dari 21 provinsi. Karena sampai dengan pukul 24 masih ada provinsi yang laporannya sedang dikerjakan, jadi belum masuk. Sekarang sudah menyampaikan 51 teguran kepada satu gubernur dan 50 bupati wali kota hari ini, per hari ini, dan kemungkinan akan bertambah ya, sesuai dengan bukti-bukti yang kita temukan. Kami juga sedang mempertimbangkan opsi sanksi terhadap para paslon yang berkali-kali melakukan pelanggaran. Kita akan berikan sanksi nanti penundaan pelantikan, kita sekolahkan dulu 6 bulan baru kemudian dilantik. Ini opsi-opsi sedang kita pertimbangkan. Dan yang ketiga, saya minta ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi, betul diberikan ketegasan, betul Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada, karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, saya kira Mendagri nanti dengan Bawaslu biar betul-betul ini diberikan peringatan keras.